Pada 11 Maret 2011, gempa bumi besar Jepang Timur melanda Tohoku. Kini, 11 tahun kemudian, berkat usaha banyak sekali pihak, perjalanan pemulihan Fukushima telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Alhasil, sekarang kita dapat sepenuhnya menikmati dua daya tarik Tohoku, kuliner dan pariwisata.私たちの蔵はいい原料をしっかりとした技術、最上のものを注ぎ込んで、酒造りをしております。非常に味わいとしてはフレッシュ感あふれる、キレの良くて甘み、旨みのあるお酒となっております。全国の人とか世界の人たちに会津のお酒って美味しいんだっていうのを認めてもらうために、こういい酒造りを続けていって飲んでもらうっていう、それが福島県へのこう恩返しになるような気がしてというか。常磐もの御膳と言います。いわきで獲れた魚ですね。こちらが夢かそごと言います。いわきでは常磐もののどくろとも言います。とても脂が乗ってて、この釜の部分とかがすごく美味しいです。皆さん全部完食してくれるんで、いや、よかったなと思います。本当にそれだけ美味しい魚なんだなって。アルキッチャーの料理は必要以上な、一つのお皿に多くは載せないんですね。素材の味が分かるようにっていうのがコンセプトなので、牛でしたら福島牛は黒毛和牛ですね。とても旨味があって美味しいですし、福島県産のトマトと、あとは今こんな立派なロマネスコ、いろんな自慢の野菜がいっぱいありますので、農家さんにとっては大変な10年だったっていうので、どんどん積極的に使って広めていけたらなって、また福島県が元気に頑張っていけるような土地にしたいですね。Sejak bencana tsunami, perikanan mulai marak kembali. Di prefektur Fukushima, produk pertanian dan kelautan harus menjalani pemantauan radiasi. Karena itulah, makanan yang tersedia untuk dikonsumsi semua sudah dipastikan benar-benar aman disantap. Shizuka desu ne.静かな感じじゃない、にぎわっていないところが逆にいいんじゃないですか。天然のこのイワナですね、釣り人が本当に釣ってくるんですよ。鴨鍋は山菜とか地のものを使ったお料理です。奥会津とかね、猪苗代とか見るとこいっぱい会津にはね、あるので、踏み込んだら大変ですね。1週間もいないと間に合わないぐらいに、ぜひ長く会津の方にいらしていただきたいと思います。Tingkat dosis radiasi udara di kota-kota di Fukushima telah turun dan sebanding dengan kota-kota besar di seluruh dunia, menjadikan Fukushima tujuan yang aman. Fukushima adalah pintu gerbang dari Tokyo ke 6 prefektur Tohoku dan lebih dekat dari yang Anda kira, hanya berjarak sekitar 250 km. Perjalanan itu dapat ditempuh selama 90 menit dengan Shinkansen atau sekitar 3 jam dengan mobil. 6 prefektur Tohoku penuh dengan destinasi yang menarik. Rasakan pergantian musim di alam nan kaya dan saksikan festival yang penuh kemeriahan. Begitu banyak pemandangan yang dapat dinikmati. Anda tentu akan terkesan dan takjub dengan keindahannya. Kemudahan akses dari Tokyo menjadikan Fukushima sebagai harta karun kuliner, kegembiraan, dan relaksasi. Inilah pintu gerbang ke Tohoku. Dan seperti sebelumnya, Fukushima menyambut pengunjung dari seluruh dunia untuk menikmati daya tariknya yang berkelas dunia, yakni makanan dan pariwisata, dengan sepenuh hati. Fukushima akan terus melangkah maju.